Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis ini untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah menjadikan amal kebaikan ini menjadi pemberat amal soleh kita di hari kiamat. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Ayuhatullab rahimani wa rahimakumullah. Kita akan meneruskan membaca kitab Tauhid yang mana kita masih di bab man tabaraka bisyajarin wa hajarin wa nahwihima. Bab bertabaruk mencari berkah pada pohon atau bebatuan dan semisal keduanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Atau bisa kita terjemahkan di sini, dalam bab ini ada beberapa fawaid. Yang pertama, tafsiru ayatin najmi. Dalam bab ini ada tafsiran ayat dalam surat An-Najm, yaitu firman Allah Ta'ala, afara'itumul Lata wal Uzza. Apa pendapat kalian dengan Lata dan Uzza? Wa manata salisatal ukhra. Dan manat yang ketiga, yang terakhir. Alakumul zakaru walahul unsa. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang dolim. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Patung-patung tadi tidak lain adalah nama-nama yang kalian memberi nama kalian dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan padanya, yaitu pada nama patung-patung tersebut. Dan kita telah membahas tafsiran dalam surat An-Najm ini, ayat dalam surat An-Najm ini sudah diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka yang menyembah Lata dan Uzza. Dan Allah mendatangkan di sini dengan sighah istifham, afara'aitum. Di situ ada harfu istifham a. Yang mana maknanya lil ihtiqar wa tasghir. Fungsi huruf istifham di situ adalah untuk menghinakan dan mengecilkan sesembahan-sesembahan, patung-patung yang mereka sembah dari selain Allah. Ini faedah pertama. Faedah kedua dalam bab ini, ma'rifatu suratil amri alladhi tolabu. Mengetahui gambaran perkara yang mereka pinta, yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan zatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki zatu anwat. Tujuannya apa mereka minta zatu anwat? Tujuannya apa? Liyatabarraku bihadihi syajarah. Mereka pengen nyari berkah
di pohon bidara tersebut. Sebagaimana orang-orang musyrikin nyari barokah di pohon bidara atau zatu anwat tersebut. Dan para sahabat tidak meminta kepada Nabi untuk dibuatkan zatu anwat, bukan untuk mengibadahi pohon tersebut, tapi apa? Untuk nyari barokah saja. Fadalla dzalika ala anna tabaruk bil asjari mamnuun. Dan Rasulullah menolak. Ini menunjukkan bahwasanya nyari barokah kepada pohon itu hukumnya terlarang. Mamnuun, muharramun, dilarang, diharamkan. Wa anna hadza min sunanid dhalina sabiqina minal umam. Dan ini, perbuatan semacam ini adalah sunah-sunahnya kaum terdahulu yang sesat. Sunah-sunahnya kaum terdahulu yang sesat. Lah kok ada di zaman sekarang orang nyari berkah dari letongnya Mbah Slamet, gitu kan? Ini juga sama persis. Meminta dibuatkan zatu anwat untuk dimintai untuk nyari berkah. Demikian pola orang rebutan ngambil letongnya Mbah Slamet untuk dijadikan sarana mendapatkan barokah. Dan ini penyimpangan, semisal penyimpangan yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi, dan Nabi langsung mengingkarinya. Zaman sekarang para pembesar, para pemuka, mereka tidak mengingkari perbuatan masyarakat yang awam yang mencari barokah semacam itu, sehingga menjadi adat, menjadi tradisi, seakan-akan itu benar karena tidak ada yang mengingatkan. Maka kewajiban santri yang memiliki ilmu untuk menyampaikan kepada masyarakat yang tidak tahu. Tidak boleh mencari berkah dari benda-benda yang tidak ada dasarnya dari syariat bahwasanya benda tersebut mendatangkan barokah. Yang ketiga, faedah as-salisah, kaunuhum lam yaf'alu. Keberadaan mereka, yaitu para sahabat, tidak mengerjakan. Ai lam yu'alliqu anwatan 'ala syajarah. Mereka tidak menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon. Wa yatlubu minar rasul. Padahal mereka telah meminta kepada Nabi ayyukirahum ala hadzal amali. Namun Rasulullah tidak mentakrir, tidak menetapkan perbuatan tersebut sebagai perkara yang benar. Bahkan Rasulullah mengingkarinya. Jadi ketika para sahabat meminta untuk dibuatkan zatu anwat, langsung Rasulullah mengingkarinya. Tatkala Rasulullah mengingkarinya, selesai. Mereka tidak meneruskan perbuatan mereka. Kenapa? Ketika Rasulullah melarang, berarti ini tidak boleh. Ketika Rasulullah melarang, mereka tahu itu tidak boleh. Ketika mereka tahu tidak boleh, maka mereka tidak mengerjakan apa yang mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan zatu anwat. Dan setelah tahu pengingkaran Rasulullah, mereka berhenti tidak meminta lagi, dan mereka tahu perbuatan tersebut terlarang dalam Islam. Yang keempat, kaunuhum qasadu taqarruba ilallahi bidzalika lidzannihim annahu yuhibbuhu. Keberadaan mereka qasadu taqarrub ilallah, bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hal itu
yaitu menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara sebagaimana perbuatan kaum musyrikin, karena mereka menyangka annahu yuhibbuhu, bahwasanya Allah mencintai semacam itu. Jadi mereka di atas persangkaan, kalau mereka minta kepada Rasulullah untuk dibuatkan Datu Anwar, kemudian mereka akan melakukan seperti perbuatan kaum musyrikin, maka Allah akan mencintai hal semacam ini. Sekedar persangkaan mereka. Walihada talabu dzalika minar rasul, karena mereka menyangka bahwa perbuatan semacam ini Allah mencintainya, maka mereka meminta kepada Rasulullah. Litaktasiba bidhadza ma'nal ibadah, agar mereka melakukan seperti perbuatan kaum musyrikin dan ini masuk dalam kategori ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah menurut persangkaan mereka. Ini faedah keempat. Faedah yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli, bahwasanya mereka apabila tidak tahu perkara semacam ini, maka selain mereka lebih pantas untuk tidak tahu. Kenapa demikian? Karena para sahabat adalah orang yang paling tahu dengan agama Allah. Apabila para sahabat tidak tahu bahwasanya mencari barokah dengan semacam ini, yaitu dengan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara untuk mencari barokah, lantas Rasulullah berkomentar Allahu Akbar. Ucapan takbir di sini bukan menunjukkan kekaguman, tapi untuk tanbih, peringatan. Ini tidak benar. Li'anna istidhaman lahu, menganggap ini ucapan besar, perkara besar yang mereka minta itu perkara besar. Allahu Akbar. Bukan kagum, tapi pengingkaran. Wa ta'ajuban la farohan, ta'ajub, kaget, bukan gembira, bukan menunjukkan kegembiraan Nabi dengan permintaan mereka ini. Kaifa yaquluna hadzal qawla wa hum amanu bi annahu la ilaha illallah, bagaimana orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sudah masuk Islam, sudah mengucapkan syahadatain, kok sampai keluar dari mereka perkataan semacam ini, minta dibuatkan Datu Anwat. Datu Anwat apa? Pohon bidara yang kaum musyrikin menggantungkan di pohon tersebut senjata-senjata mereka tabarukan untuk nyari berkah dari pohon tersebut. Lakin inna hasunan, kemudian Rasulullah mengatakan inna hasunan, sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah. Sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Ini artinya Rasulullah mengingkari permintaan mereka dan mengingkari perbuatan kaum musyrikin tersebut. Li'anna tabaruk bisa jari nau'un minasyirki, karena mencari barokah kepada pohon nau'un minasyirki, satu jenis dari kesyirikan. Watikhadu ilahin syirkun wadihun, dan menjadikan Tuhan, apakah itu pohon, apakah itu batu yang disembah, yang diibadahi, syirkun wadihun, adalah kesyirikan yang nyata. Berikutnya, asadis, as
anna lahum minal hasanat wal wa'di bil maghfirah ma laisa li ghairihim. Faedah yang keenam dari bab ini, bahwasanya para sahabat memiliki amal-amal kebaikan dan memiliki janji untuk diampuni apa yang tidak dimiliki selain para sahabat. Walaupun di antara para sahabat ada yang melakukan kesalahan semacam ini, contohnya ya kesalahan ini minta dijadikan, dibuatkan datu anwat, ini kesalahan. Namun kesalahan ini tidak sampai mereka berbuat atau mengerjakan kesalahan tersebut. Kenapa? Sudah dilarang langsung oleh Rasulullah ketika baru saja meminta, sehingga mereka tidak mengerjakannya. Tapi tetap ini dikatakan sebagai kesalahan. Namun kesalahan ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan para sahabat yang lain. Mereka punya amal-amal soleh yang banyak. Mereka terdahulu masuk Islam. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah negeri kafir untuk dijadikan negeri muslim yang penduduknya akan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, selama masyarakat di negeri tersebut menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kebaikan yang luar biasa. Bahkan masuknya Islam ke negeri Indonesia tidak lepas dari jasanya para sahabat. Karena para sahabat mereka berdakwah dan mengajak masuk Islam umat-umat yang mereka taklukkan. Setelah umat-umat itu masuk Islam, mereka mendakwahkannya dan berjihad pula untuk menaklukkan negeri-negeri kafir. Dari generasi ke generasi umat Islam tidak ada yang tidak bisa menghargai para sahabat, karena para sahabat adalah jembatan antara Rasulullah dan umat-umat setelah para sahabat. Sehingga semua kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam di zaman ini tidak lepas dari kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat. Amal-amal soleh kita yang kita kerjakan pada hari ini, pahalanya mengalir kepada para sahabat. Itulah kebenaran Islam, itulah kebaikan Islam yang tidak melupakan jasa orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajarkan kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Sekali lagi, semua kebaikan yang dilakukan oleh umat Islam ini tidak lepas dari jasanya para sahabat yang mengajarkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada generasi setelah mereka. Jadi kebaikan para sahabat sangat banyak. Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah dan berperang di jalan Allah. Ulaika a'dhamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang menafkahkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah, pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang setelah penaklukan kota Mekah. Wa kullam wa'adallahul husna. Dan Allah menjanjikan untuk kedua golongan ini kebaikan. Al-husna di sini adalah as-surga. Allah menjadikan surga bagi keduanya. Siapa keduanya? Kaum muslimin yang menafkahkan harta dan berjihad sebelum penaklukan kota Mekah, dan kaum muslimin yang menafkahkan harta dan berjihad
setelah penaklukan kota Mekah. Kedua-duanya dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan dengan surganya. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan memiliki janji untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asbabul maghfirah ma laysa li ghairihim, dan mereka memiliki sebab-sebab ampunan Allah yang banyak yang tidak dimiliki oleh kaum yang lainnya, kaum setelah para sahabat. Wa ma adzalika lam ya'dzurhum nabi bi hadzal talab. Bersamaan dengan derajat mereka yang tinggi semacam itu, namun Rasulullah tidak memberi uzur terhadap permintaan mereka yang salah ini. Langsung diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban setiap orang adalah mengingkari setiap Allah alaihi wasallam lam ya'dzurhum bal radda alaihim biqouli Allahu akbar inna hasunan latatabbi'unna sunana man kana qablakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi uzur para sahabat yang meminta dijadikan atau dibuatkan datu anwat. Bahkan Rasulullah membantah mereka dengan perkataannya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kalian. Faghallatul amra bihadihi salas. Rasulullah mengeraskan perkara ini dengan tiga taukid. Yang pertama, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Taukid pertama sebagai bentuk pengingkaran, pertama Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar sebagai bentuk pengingkaran. Ucapan Allahu Akbar ini untuk pengingkaran. Yang kedua, taukid kedua, Rasulullah mengatakan innaha sunan. Sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah siapa? Sunnah-sunnah kaum sebelum kaum muslimin. Kemudian taukid yang ketiga, latarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kalian. Jadi pengingkaran Rasulullah sampai tiga ucapan ini, takbir, inna sunan, latarkabunna sunana man kana qablakum. Yang kedelapan, al-amru al-kabiru wa huwa al-maqsudu annahu akhbara anna talabahum katulabi bani Israel lima lamma qala li Musa. Perkara besar yang dimaksudkan di sini adalah bahwasanya Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya permintaan mereka tersebut seperti permintaan bani Israel ketika bani Israel berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika Bani Israel selamat dari kejaran pasukan Fir'aun melintasi Laut Merah, kemudian mereka di negeri seberang melihat kaum menyembah patung-patung, akhirnya mereka berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan kami Tuhan, jadikan kami patung. Sebagai kaum tersebut memiliki patung-patung yang mereka sembah. Dan tentu saja itu diingkari oleh Musa alaihissalam. Innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena agama tauhid adalah agama yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Nabi Musa juga dakwah tauhid. Lah kok bisa-bisanya mereka minta dijadikan Tuhan dari selain Allah, dari patung-patung seperti yang mereka melihat kaum-kaum tersebut menyembah patung-patung. Ini kan kalau bukan orang bodoh enggak akan mengucapkan semacam ini. Nah, ini persis dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi, minta dzatu anwat kepada Nabi, persis dengan apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, minta dijadikan Tuhan, minta dibikinkan Tuhan yang mereka sembah.
yang bisa dilihat. Patung-patung kan bisa dilihat, Allah gak kelihatan. Itu permintaan semacam itu tidak diucapkan kepada orang-orang yang bodoh. Berikutnya yang ke 9, anna nafya hadza min makna la ilallah ma'adikotihi wa khafaihi ala haula. Faedah yang ke-9, menafikan semacam ini, menolak semacam ini termasuk makna la ilaha illallah. Ketika Rasulullah menolak untuk menjadikan bagi para sahabat Datu Anwat, ini termasuk penjelasan makna la ilaha illallah. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, gak boleh nyari barokah dari sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam syariat, itu mendatangkan barokah. Itu bisa menjurus atau terjerumus kepada kesyirikan. Jadi penolakan Nabi untuk menjadikan bagi mereka Datu Anwat termasuk makna la ilaha illallah. Berikutnya faedah yang ke-10, annahu halaf alal futya wa huwa la yahlifu illa limaslahatin. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sampai bersumpah, dan Nabi tidak bersumpah kecuali untuk suatu kemaslahatan. Maknanya anna Nabi SAW halafa alal futya, Rasulullah bersumpah ketika dia berfatwa. Dalam sabdanya, kultum walladhi nafsi biyadih, kalian telah mengucapkan demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini adalah sumpah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut sifat dari sifat-sifat Allah. Di sini Rasulullah bersumpah dengan sifat Allah, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini sumpah. Dan Rasulullah tidak bersumpah kecuali untuk kemaslahatan atau untuk menolak mudarat atau menolak mafsadat. Falaysa mimman yahlifu ala ayyi sababin yakunu. Dan Rasulullah tidak bersumpah, dan Rasulullah tidak termasuk orang yang bersumpah tanpa suatu sebab. Kama hiya adatun nas, sebagaimana adat sebagian orang, pokoknya gampang sumpah gitu. Sebagian orang demikian. Tapi Rasulullah tidaklah bersumpah kecuali itu ucapan yang penting atau perkara yang penting. Yang disampaikan itu perkara penting sampai Rasulullah bersumpah. Dan tidak ada perkara yang lebih penting dalam Islam jika berkaitan dengan masalah tauhid atau menerangkan syirik. Ini masalah penting dalam syariat Islam, karena masalah tauhid ataupun menjauhi kesyirikan adalah perkara pokok dalam syariat Islam. Makanya di sini Rasulullah bersumpah. Faedah yang ke-11, anna syirka fihi asgharu wa akbar, bahwa kesyirikan padanya ada syirik besar dan ada syirik kecil. Li'annahum lam yartaddu bihadha, dan mereka ketika minta dijadikan Datu Anwat, mereka tidak murtad dengan ucapan ini. Berarti syirik itu ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ada syirik khafi dan ada syirik jali. Syirik khafi itu syirik tersembunyi, syirik jali syirik yang terang benderang. Adapun syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama, dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan
seseorang itu keluar dari Islam. Lakin kalimatu maduna dzalik laisat mizanan wadhihan. Jadi syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil adalah apa yang di bawahnya syirik besar. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan perkataan di bawah syirik besar tidak memiliki timbangan yang jelas. Karenanya para ulama berselisih tentang patokan syirik kecil. Pendapat pertama tentang syirik kecil, anna syirkal asghar kullu syai'in utliq atlaqa syari'u 'alaihi annahu syirkun wa dalat nususu 'ala annahu laisa minal akbar. Syirik kecil menurut pendapat pertama adalah setiap perkara yang penetap syariat memutlakkannya bahwasanya itu syirik dan nas-nas menunjukkan bahwasanya itu bukan syirik besar. Contohnya, Syekh Utsaimin memberikan contoh syirik kecil, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Maka syirik di sini adalah syirik kecil. Karena telah ditunjukkan dalam nas-nas bahwasanya sekedar bersumpah dengan selain nama Allah tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah dan dia tahu bahwasanya tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, maka kesyirikan di sini adalah syirik kecil karena tidak mengeluarkan dia dari Islam. Al-Qawlusani, pendapat kedua, syirkul asghar adalah makana wasilatan lil akbar. Syirik kecil adalah setiap sarana yang menyampaikan kepada syirik besar, itulah syirik kecil. Wa in lam yutlik asyru alaihi isma syirka, walaupun syariat tidak memutlakkannya dengan nama syirik. Contohnya, an yata'ammad al-insanu ala syai'in ka'timadihi 'ala Allah. Lakinnahu lam yatakhidhu ilahan. Seperti seseorang bersandar kepada sesuatu seperti dia bersandar kepada Allah, tapi dia tidak menjadikan sesuatu tersebut Tuhan. Maka hal semacam ini adalah syirik kecil. Li'anna hadzal i'timad alladhi yakunu ka'timadihi 'ala Allah yu'addi bihi fin nihayati ila syirkil akbar. Ketika dia bersandar kepada sesuatu sebagaimana dia bersandar kepada Allah, hukum asalnya itu syirik kecil. Tapi pada akhirnya bisa menyebabkan dia terjatuh dalam syirik besar. Intinya semacam itu. Jadi pendapat kedua, makna syirik kecil adalah setiap sarana yang membawa kepada syirik besar itulah syirik kecil. Contohnya sudah disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini tadi, bersandar kepada selain Allah. Wa hadza ta'rif awsa'u minal awwal. Definisi syirik kecil yang kedua ini lebih luas daripada definisi pertama. Li'annal awwal yamna'u an tutlaqu ala syai'in annahu syirkun illa idza kana ladaika dalilun. Definisi pertama tentang syirik kecil itu menolak untuk dimutlakkannya sesuatu bahwasanya sesuatu itu syirik kecuali kamu memiliki dalil. Sedangkan definisi kedua tentang syirik kecil, kamu menjadikan setiap sarana untuk berbuat syirik, maka itu syirik. Jadi setiap sarana yang membawa kepada perbuatan syirik, maka itu syirik kecil. Maka berdasarkan definisi kedua ini, bisa kita katakan
bahwasanya semua jenis perbuatan maksiat adalah syirkun asghar. Semua dosa itu adalah syirik kecil. Li'annal hamil 'alaihal hawa. Karena yang membawa, mendorong untuk berbuat maksiat itulah hawa nafsu. Dan sungguh Allah telah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya di atas ilmu. Jadi berdasarkan definisi yang kedua ini, setiap dosa itu adalah syirik kecil. Kenapa? Karena pendorongnya adalah hawa nafsu. Dan Allah telah berfirman, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Jadi berdasarkan definisi kedua, sekali lagi kita katakan, atau yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, semua jenis kemaksiatan adalah syirik kecil. Kenapa? Karena yang menungganginya, karena yang mendorongnya adalah hawa nafsu. Walihada atlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrika ala tariki salat. Karenanya Nabi memutlakkan kata syirik kepada orang yang meninggalkan salat, padahal dia tidak berbuat syirik, tapi perbuatan dia hanya meninggalkan salat, tapi Rasulullah menghukuminya dengan perbuatan syirik, padahal dia tidak berbuat syirik. Rasulullah mengatakan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarku salat. Antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Apakah meninggalkan sholat itu syirik? Tidak. Meninggalkan sholat adalah kemaksiatan yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Dan itu adalah syirik, syirik kecil. Menurut para ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat takasulan wa tahawunan, meninggalkan sholat karena malas, meremehkan, tidak mengingkari kewajiban sholat, bukan kafir. Dan sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat adalah kafir yang keluar dari Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya faedah yang ke-12. Faedah ke-12. Qauluhum, perkataan mereka, wa nahnu hudasa'a ahdin bikufrin. Kami ini baru saja keluar dari kekufuran. Artinya baru saja masuk Islam. Fihi anna ghairuhum la yajhalu dzalik. Padanya bahwasanya selain mereka tidak bodoh dalam masalah ini. Jadi yang meminta dibuatkan datu anwat kepada Rasulullah itu hanya para sahabat yang baru saja masuk Islam. Sedangkan para sahabat yang lain, yang senior, yang lebih dulu masuk Islam, paham masalah semacam ini, gak bakal meminta kepada Rasulullah dibikinkan datu anwat. Dan makna perkataan ini tadi, ini adalah iktidar, adalah udur bagi para sahabat yang minta dibuatkan datu anwat kepada Rasulullah. Udurnya apa? Udurnya mereka baru saja masuk Islam, sehingga tauhid itu belum kuat, ilmu itu belum banyak, sehingga mereka terjatuh dalam kesalahan. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Bagi muadzin falyatafaddal. Muadzin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Faedah berikutnya, takbir inda ta'ajubi khilafan liman karihahu. Mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika kaget, ketika heran, ketika mengingkari. Khilafan liman karihahu, berbeda dengan orang yang memakruhkannya. Dan takbir ini diambil dari hadis Nabi tadi, ketika para sahabat minta dibikinkan Dhatu Anwat, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar innaha sunan. Allahu Akbar, ini adalah sunnah-sunnah umat sebelum kalian. Maknanya Allahu Akbar wa a'zam min an yushak bihi. Allah maha besar, maha agung untuk disekutukan. Maknanya demikian, atau makna perkataan Nabi tadi. Atau dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah tidak mengucapkan Allahu Akbar tapi subhanallah. Jadi dalam riwayat Tirmidzi, bukan Allahu Akbar ucapan yang diucapkan Nabi, tapi Rasulullah mengucapkan subhanallah. Maknanya apa? Tanzihun lillahi amma la yaliku bihi. Dalam ucapan Nabi subhanallah dalam riwayat Tirmidzi ini adalah Nabi mensucikan Allah dari apa yang tidak pantas bagi Allah. Apa yang tidak pantas? Allah disekutukan.
Berikutnya, faedah berikutnya, syadduz zara'i. Syaddu zara'i. Syaddu menutup, zara'i. Mana zara'i? Zara'i jamak dari zari'ah. Ma makna zara'i? Zara'i maknaha at-turuqu al-musilatu ila syai'. Jalan-jalan yang menyampaikan kepada sesuatu itu namanya zara'i. Mufradnya zari'ah. Wa dara'u syai'i wasailuhu. Dara'inya sesuatu adalah sarana-sarana kepada sesuatu tersebut dan jalan-jalan kepada sesuatu tersebut. Syekh Utsaimin mengatakan wa dara'u nau'ani. Dara'i itu ada dua macam. Dara'i ila umurin matlubah. Sarana-sarana kepada perkara yang dituntut, perkara-perkara yang dicari. Fahadza la tusaddu. Sarana-sarana semacam ini tidak ditutup. Sarana kepada amal soleh, sarana kepada ketakwaan, ini tidak ditutup dalam syariat Islam. Bal tuftah, bahkan dibuka. Wa tutlab, dan dicari. Yang kedua, dzara'i yang kedua, dzara'u ila umurin madzmumah. Sarana-sarana kepada perkara yang tercela. Fa hadhihi tusaddu. Maka ini ditutup. Ada santri ingin kabur, maka gerbangnya ditutup. Karena kabur dari pondok ini tercela. Enggak mau belajar di pondok itu tercela. Maka gerbangnya ditutup, dibikin pagar biar santri enggak lari. Dan dalam syariat Islam, setiap sarana kepada keburukan ditutup. Berikutnya, wadatu anwat wasilatun ila syirki. Zatu anwat yang diminta oleh para sahabat tadi itu adalah sarana kepada syirik besar. Faidha wadhu alaiha aslihatahum. Apabila mereka meletakkan atau menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara, watabarraku biha, dan mereka mencari barokah pada pohon bidara tersebut, yatadarraju bihim syaitanu ila ibadatiha. Lama kelamaan setan akan membisikkan untuk menyembah pohon tersebut. Asalnya sih hanya untuk nyari barokah. Lama kelamaan pohon bidaranya disembah. Lama kelamaan mereka minta ke pohon, berdoa kepada pohon, minta didatangkan manfaat, minta ditolakkan mudharat, atau dijauhkan, dihindarkan dari kemudharatan. Nah, ini kan kalau udah sampai kali perkaranya udah semacam ini udah syirkun akbar. Ini udah syirik besar. Walidza walihadza syaddan nabiyyu adzara'i. Makanya Nabi menutup sarana-sarana kepada syirik besar. Yang berikutnya, faedah berikutnya, annahyu anin tasabbuhi bi ahlil jahiliyah. Larangan untuk bertasabbuh dengan kaum jahiliyah. Faedah ini diambil dari sabda Nabi, kultum kama qala banu Israil. Kalian telah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israil, yaitu Nabi mengingkari perkataan para sahabat yang minta dibikinkan zatu anwat. Wa bihadza na'rifu annal jahiliyah la takhtasu biman kana qabla zamani Nabi. Dengan ini kita mengetahui bahwasanya jahiliyah itu tidak khusus bagi orang-orang
yang hidup sebelum zaman Nabi. Bal kullu man jahilal haqqa wa amila amalal jahilin fahuwa min ahlil jahiliyah. Jadi setiap orang yang tidak tahu kebenaran, setiap orang yang mengamalkan amalannya kaum jahiliyah, maka fahuwa min ahlil jahiliyah, maka dia bisa disebut sebagai kaum jahiliyah. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ghadabu inda ta'lim, kemarahan ketika mengajar. Nadanya Rasulullah tadi kan nada marah, Allahu Akbar, inna sunan latar kabunna sunan amang kawana koblakum, nadanya marah. Dan marah ya boleh-boleh saja ustaz marah kepada santrinya, pada enggak dengarkan, pada ngobrol sendiri, pada tidur di kelas. Maka dalam kondisi tertentu diperkenankan atau wajar ustaz itu marah. Kenapa? Santrinya melakukan banyak pelanggaran, banyak kesalahan. Maka dalam dunia pendidikan itu sesuatu yang wajar. Kemudian al-qaidah kulliyah liqalihi innaha sunan, ada kaidah umum dalam sabda Nabi, innaha as-sunan, ini adalah sunnah-sunnah. Sunnah di sini adalah turuk, jalan-jalan. Wa anna hadhil ummah satattabi'u turuka man kana qablaha. Dari hadis ini ada kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat Islam akan ada di antara umat Islam yang mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum mereka. Wa hadza la ya'ni al-hilla. Ucapan Nabi ini tidak menunjukkan kehalalan mengikuti sunnah umat sebelum umat Islam. Kabar dari Nabi ini bukan menunjukkan halalnya umat Islam mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum mereka. Walakinnahu bimakna tahdzir. Tapi perkataan Nabi tadi menunjukkan kepada tahdzir, peringatan, jangan sampai ada umatnya yang mengikuti sunnah umat sebelum mereka. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Sungguh umat ini akan terbagi, terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari mu'allaqan bi sighatil jazmi. Bukan ding. Hadis ini bukan diriwayatkan oleh Bukhari. Yang diriwayatkan Bukhari adalah hadis setelahnya. Ustaz salah bacain. Namun hadis ini hadis yang sahih. Akan iftirakul ummah, hadis tentang iftirakul ummah adalah hadis yang sahih. Bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepada umatnya bahwasanya umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kemudian hadis yang lainnya yang bermakna tahdzir bukan pembulihan. Innal dha'ina, bukan ding. La yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirra wal harira. Sungguh akan ada di umatku satu kaum yang mereka menghalalkan al hirra. Hirra apa? Perzinaan. Wal harira, sutra. Ini bukan pembulihan tapi tahdzir. Peringatan dari Nabi, jangan sampai umatnya ada yang terjerumus dalam perkara ini. Walaupun memang ada, akan ada itu kan.
Tapi ini maknanya bukan pembolehan, tapi peringatan. Hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan, Inna dha'inah tadhabu min kada ila kada la taksha illallah. Sesungguhnya seorang wanita menaiki unta, pergi dari ini sampai ini, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pembolehan, tapi peringatan. Maknanya wanita itu kalau safar harus dengan mahram. Tapi hadis ini dia safar sendirian. Ini adalah kabar dari Nabi SAW akan ada umatnya yang semacam itu. Wa ma asbah dzalika min umur allati yuharrimuha asyru. Dan semisal itu dari perkara-perkara yang syariat mengharamkannya. Lakinnal qadara ya'ti biha. Akan tapi takdir Allah datang dengan perkara-perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takdir kauni. Takdir kauni, segala kejadian di alam semesta ini adalah takdir Allah. Datang dengan apa yang Rasulullah memperingatkan umatnya dari hal semacam itu. Maka kalau itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Jadi kalau akan ada umat Islam yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra, menghalalkan musik, ya memang ada di antara umat ini. Dan itu sekali lagi bukan pembolehan dari Nabi, tapi ucapan Nabi tadi adalah peringatan kepada umatnya. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.